Halo friend, ketemu lagi sama gua di channel Randy Rudal. Oh beku. Oke friend, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, jaga terus kesehatan kalian. Oke, sekarang nomor satu adalah kesehatan, friend. Jangan telat makan. Oke, friend. Video kali ini gue mau ngebahas, gue mau bikin konten persiapan kontes Canamaru Yellow Centaurum gitu kan. Karena tinggal nggak nyampe 2 minggu ya, 10 hari, 10 harian lah. 10 hari lagi ini mau ada kontes, gue ikut beberapa slot gitu kan. Kontes Canamaru Yellow Centaurum, dan ini bakal harus gue persiapan untuk ke kontes karena udah 10 hari lagi nih. Jadi konten kali ini adalah persiapan menuju kontes 10 hari lagi harus diapain ikan. Ini lu bisa lihat kan, tuh ini tanknya masih tank progress ya, maksudnya gue gelapin full down ketapang, full down ketapang. Gue pakai ini full down ketapang, ini si Tokai, pasti lu udah tahu si Tokai. Nah, dan sebelahnya lagi nih, ini ikan baru gue dapet, belum ada sebulan lah. Gue dapet dari temen gue sekaligus dia buyer gue juga, suka beli ikan dari gue, dan dia punya ikan progresan. Gue bayarin ikannya dan itu masih buluk banget gitu kan. Ntar bakal gue kasih lihat ikannya before afternya. Sekarang kan lagi gue treatment, ini belum sebulan nih. Nggak tahu nih kira-kira treatment gue biasanya kan sebulan lebih gitu kan, ini belum sebulan, kayak maksa banget. Tapi kita nggak tahu hasilnya kayak apa kan, tergantung ikannya. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin, jadinya seperti apa gitu kan. Buat menuju kontes gue nggak nyari menang, friend. Gue nggak nyari menang. Gue cari silaturahim ke lulu semua ya nggak, apalagi ntar kita ketemu di sana, kita bakal foto bareng ntar di sana. Gue nggak nyari menang, gue cuman nyari kumpul-kumpulnya doang. Cuman seenggaknya ikan gue jangan malu-maluin juga gitu kan. Mentang-mentang nggak nyari menang, ikan ombyo kan gue taruh ke di kontes, parah banget nih. Nggak gitu juga gitu kan. Tokai juga ya elah, anatominya jelek dia. Ya buat seru-seruan aja, yang penting dilihatnya enak gitu kan. Soalnya kan ikan di sana bukan juri doang yang lihat, friend. Pengunjung-pengunjung datang, teman-teman lu datang, dan lu semua yang ikut kontes juga datang kan, pasti ngelihat juga gitu kan. Seenggaknya nggak, ini apa nih, ikan ombyo kan dikontesin. Cuman ini yang baru gua ambil itu bener kayak ombyo kan warnanya. Aduh, gua juga pas ngambil anjrit. Ini gara-gara gua ambil dia tuh, ikan gua yang sebelumnya tuh si Minion. Minion tuh udah jadi banget gitu kan, maksudnya dia hilang mistis gitu kan, hilang mistis lah, nggak tahu hilang kemana. Toto hilang aja, nggak ada mayatnya juga, padahal tutup kaca lubang kecil tuh. Ya gue nggak mau mikirin sih, pusing, ya udah ikhlasin aja gitu kan. Terus akhirnya ya gue harus ambil dong buat pengganti si Minion gitu kan, kelas progress dia masih buluk banget gitu. Cuman ya udahlah, gue semaksimal gue aja gitu kan. Ntar gimana ya tergantung ikannya nih, ikannya lihat nih friend. Nah, ini dia nih friend, ikannya progresan gua nih. Tuh, kan masih bulu kan. Masih bulu friend asli. Cuman ini kan air gelap banget, enggak tahu nanti abis ini bakal gua ganti air bening gitu kan. Tuh. Bulu. Kalau ini Minion nih. Minion, sorry, ini Tokai. Tokai udah oke lah, kalau warna gua masih inilah, masih PD sama warnanya. Kalau dia gue belum pede warnanya nih, karena dia baru banget gitu kan. Waktu gue ambil juga di tempat dia tuh, wah betul buluk banget asli nih. Gue ada video dia nih friend, video sama foto ini gue kasih dikit nih. Nah itu kan bener kan. Sekarang belum ada sebulan gue bikin full daun ketapang, gue treatment cara gue, dan pakan yang gue kasih juga pakan-pakan hidup gitu ya. Backlight lagi, pakan-pakan hidup gitu yang gue kasih. Jadi nggak tahu jadinya kayak apa, dan kebetulan 10 hari lagi mau kontes, jadi gue bakal udahin treatmentnya, terus kita langsung masukin ke tank polos. Ini bakal gue ubah pasirnya, ntar gue
gue angkat meskipun gak 100% keangkat, tapi ntar gue bikin polos, pokoknya tank polos lah gitu kan buat persiapan kontes karena udah 10 hari lagi, jadi tank polos, bawahnya polos, tuh, air bening, pokoknya air bening, tank polos. Oke, Fre, kita lihat sekalian ntar hasilnya kayak apa nih, full down ketapang belum sebulan, dari yang buluk apakah tetap masih buluk. Jadi jangan kemana-mana, Fre, ikutin terus video ini, gimana keseruannya, ya enggak? Semoga video ini membantu dan menghibur lo semua, friend. Ntar kita ketemu di kontes, oke? Okay? Yuk, kita kuras air. Kita ganti air bening. Oke, friend, ini dia hasilnya. Wih, menakjubkan tuh. Belum sebulan ini gua rendem di air full down ketapang. Wih, warnanya udah mulai mutasi ya, friend. Tuh, kita bisa lihat, friend. Ini dia kelas progress pengganti minion yang hilang. Namanya gua kasih nama minion juga lah. Tuh, ya enggak. Tuh nih biar buat perbandingan, friend, nih gue munculin lagi video dia, video kemarin pas gue ambil belum sebulan sih ini. Nah tuh lo bisa bedain kan, sekarang baru gue ganti air bening dan polosan tuh tanpa substrat ya. Ini untuk persiapan kontes, jadi udah gue giniin aja tanknya, gue polosin. Meskipun masih ada pasir sedikit-sedikit, ini susah ngambilnya, keren, kudu dikuras habis. Biarin lah, begini nggak terlalu ngefek ya. Nih dia nih, si minion. Ayo minion, jangan mal-malin gue ntar, oke? Okay? Tuh, perubahannya jauh, friend. Sebelumnya gue ambil buluk banget, lu lihat kan tadi videonya buluk banget tuh. Lihat satu belum nggak nyampe satu bulan gue kasih full ketapang, jadinya kayak gini, friend tuh. Enggak, bunganya udah banyak yang ngering tuh, bunga-bunganya. Ini size-nya kalau nggak salah 20 sampai 22 lah. Tuh. Belum gue ukur pasti ya. Nah kita lihat si minion tokai. Widih, tokai mah gila sih. Mentalnya dia nggak gue raguin nih, friend, mentalnya dia. Tuh, si Tokai. Ini Tokai. Dan ini Minion. Minion mentalnya masih belum seganas Tokai. Tuh. Jadi selama 10 hari ini, menjelang menuju kontes, gue polosin tanknya, terus bakal gue puasain. Puasainnya tuh kayak dua, ngasih makannya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Terus gue mulai masukin pelet-pelet warna atau makanan-makanan yang berwarna gitu, friend. Jadi kemarin selama full down ketapang gue kasihnya makanan-makanan yang tinggi protein, kayak maggot, jangkrik, ulet hongkong, gue kasih itu doang. Nah kalau udah polosan begini, tinggal naikin warnanya nih. Naikin warnanya pakai pelet warna. Jangan lu kasih pelet biru, ntar jadi pulcra. Lu kasih yang kuning, yang yellow, friend. Yang yellow banyak. Udang yellow ada, maggot yellow ada, pelet yellow ada, ya kan? Tuh, kita lihat bunganya. Aduh. Ngeringnya tuh, friend. Bunga keringnya udah banyak, cabungnya juga udah oke. Tuh, ya nggak malu-maluin lah, gak usah nyari menang, yang penting nggak malu-maluin dilihat orang, ya nggak tuh. Minion, new minion, progres belum nyampe sebulan, friend, oke? Okay? Tuh jadi perbedaannya itu, friend, oke? Okay, tuh kalau barnya sih emang si Tokai barnya jauh lebih tebel ya, karena dia udah
ikan ini salah satu ikan eksperimen gue nih. Eksperimen treatment apa aja nih, progres Cana Maru treatment apalah ini si Toka itu. Jadi bara tebel banget sampai bunga keringnya nggak kelihatan tuh karena saking tebelnya si barnya. Tuh. Beda kan sama ini. Tuh. Ini belum kering banget gitu. Karena emang progresnya belum nyampe sebulan. Tuh. Oke, friend. Jadi itu dia persiapan menuju kontes Cana Maru Yellow Centaurum 10 hari nih. 10 hari, ya kalau bisa sih 2 minggu. Ini udah telat banget 10 hari karena emang dia yang si Minion ini kan baru gitu, mau nggak mau ya. Jadi gue press lah, jadi tinggal 10 hari nih. 10 hari menuju kontes, tanknya dipolosin, airnya bening. Lo kasih makannya jangan terlalu banyak biar mental dia rada galak. Tapi jangan lu puasain banget juga gitu. Takutnya nanti pas di kontes lagi posisi lapar banget, dia malah nyontok sana nyontok sini, lompat sana lompat sini. Yang ada luka, takutnya begitu. Belum pas lu packing perjalanan dia berontak-berontak kalau lapar banget gitu. Pokoknya jangan terlalu lu puasain, friend. Kalau gue sih 3 hari sekali, 2 hari sekali gue kasih makannya gitu kan. Oke, jadi itu dia, friend, persiapan menuju kontes. Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di kontes Kujang. Ini bakal kontes Kujang Bogor 10 hari lagi gitu, friend. Sampai ketemu di sana. Kita happy-happy di sana. Kongko-kongko di sana. Ngopi-ngopi di sana. Ya enggak, kita jangan cari menang. Cari temen dulu. Baru cari menang. Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, friend. Tunggu video gue selanjutnya. See you.